Putra seorang Tixi mulai dikenal oleh masyarakat tanah air sejak dirinya mengisi posisi basis The Miska. Tak hanya itu saja pemirsa, wanita cantik ini selalu saja dilibatkan oleh beberapa musisi kenamaan untuk tergabung dalam beberapa project event mereka. Perjalanan yang cukup memakan waktu lama ini rupanya membuat Tixi merasa jenuh dan ingin sekali keluar dari posisi zona nyamannya tersebut. Hingga pada akhirnya, dirinya memutuskan untuk bersolo karir dan bergabung dalam manajemen Tata Lim Record. Baru ngeluarin single juga kemarin di tanggal 30 September bertepatan dengan launchingnya Tata Lim Record juga. Itu ada singleku judulnya Pengkhianat Cinta. Jadi kalau untuk konsep singleku memang untuk solonya Tixi dengan konsep aku nyanyi sambil main bass. Meski Tixi memutuskan untuk mencari peruntungan sebagai seorang penyanyi, namun sepertinya Tixi tak ingin melepas image-nya sebagai seorang bassis. Lihat saja, dengan batas kemampuan yang dimilikinya, Tixi mampu untuk bernyanyi solo sambil memetik senar bassnya loh. Well, hebat sekali ya pemirsa perempuan yang satu ini. Kira-kira ada kesulitan tersendiri nggak sih? Kalau untuk ditanya masalah kesulitan, tidak terlalu sulit aku untuk bergerak di konsep ini gitu, nyanyi sambil main bass, karena di awal banget karirku di tahun 2002 memang aku tuh pure as a bassist gitu, sebagai pemain bass, tergabung dalam beberapa band, terus aku juga kesini-sininya suka membantu beberapa project gitu, project dengan musisi Indonesia gitu, seperti Denada, seperti John Paul Ivan, terus aku sempat juga kolaborasi project dengan Ari Wahab, Abdi Sleng gitu. Terus yang terakhir aku sama Serius gitu, jadi memang konsentrasiku tuh project dengan musisi-musisi, cuma kalau aku main bass aku juga sambil backing gitu, jadi persentase aku nyanyinya sedikit gitu kalau kemarin. Cuma di tahun ini aku akhirnya mengeluarkan single, aku nyanyi sama aja main bass, cuma persentase aku nyanyinya jadi banyak gitu.